Oke, selamat pagi. Sekarang kita akan membahas soal SJE ya, Olimpiade Yustipi tahun 2016 sebagai persiapan SJE tahun 2019. Nah, diketahui A tambah B tambah C sama dengan 2 dan AB tambah 2C tambah C kuadrat per 2 sama dengan 1. Maka nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2C kuadrat sama dengan. Nah, oke, sekarang kita selesaikan ya soal ini. A tambah B tambah C sama dengan 2 ya. Nah, berarti A ditambah B sama dengan 2 dikurang C gitu ya. Nah, sekarang kita kuadratkan ini ruas kiri dengan ruas kanan ya. A tambah B kuadrat sama dengan 2 kurang C kuadrat. Oke, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A kali B sama dengan 4 dikurang 4C tambah C kuadrat. Nah, berarti A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 4 dikurang 4C ditambah C kuadrat dikurang 2AB. Jadi ya, nah pertanyaannya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2C kuadrat. Ini sama dengan 4 dikurang 4C ditambah C kuadrat dikurang 2AB dikurang 2C kuadrat. Ini ya, sama dengan 4 dikurang 2AB dikurang 4C dikurang C kuadrat. Nah, jadi ini belum bisa kita selesaikan. Nah, satu lagi diberitahu di soal adalah A B tambah 2C tambah C kuadrat per 2 sama dengan 1 ya. Nah, ini dia. Nah, kedua ruas kita kalikan 2. 2AB tambah 4C tambah C kuadrat sama dengan 1 sama dengan 2 ya. Nah, jadi sekarang kita sama-sama kali negatif, maka ini menjadi min 2AB atau ini jadi 4C kurang C kuadrat sama dengan min 2. Jadi bisa kita lihat ini bisa kita buat sama dengan ya. Nah, berarti 4 dikurang buka kurung 2AB tambah 4C tambah C kuadrat. Nah, itu sama sebenarnya dengan ini ya. Nah, ini sama dengan 4 dikurang 2 ya. Maka jawabannya adalah 2. Oke. Demikian pembahasan soal Olimpiade SJE 2016 ya. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk kita di Olimpiade SJE 2019. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel saya. Terima kasih.